Aku cinta padamu. Oke. Salam jabo. Silakan kembali Pak Dokter Wiwadi. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih senior. Luar biasa malam hari ini. Luar biasa malam ini untuk kita menghormati. Mas Gunadi. Oh, Bapak. Semua yang itu adalah seniman ya Bu Marita. Ibu tercinta, Bu Joko Bukit Monggo. Ibu cinta kami, Bu Bukit. Romo Sindu, kita buka bersama-sama pameran 100 hari dari Joko Bukit. Pak Edi Suryo. Oke. Kita akan katakan buka pamer bersama sama Ibu Joko Toke, Ibu Joko Toke. Silakan. Ini adalah seremonial pembukaan dengan berjalan berurutan ya Bung Arif. Yoi. Ya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah melangsungkan acara ini. Ya. Dan setelah acara pembukaan keluarga Pak Oke, kami 8 bersaudara dengan 19 cucu, kalau ditambah mantu dan yang lain itu ada 35 orang. Kalau masing-masing pidato 5 menit sudah 175 menit, artinya hampir 3 jam, jadi saya wakili aja. Baik, pertama saya mengucapkan sangat-sangat kerabat semua untuk yang ayah kami yang pada malam hari ini merayakan dengan pameran bersama yang sudah ditunjukkan sejak ada sebelum pemakaman kurang lebih oleh seratusan seniman. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada teman-teman seniman yang telah berpartisipasi dalam pameran ini, juga kepada Bentara Budaya yang sudah memfasilitasi pameran ini, saya ucapkan terima kasih. Dan lagi selamat berpameran, terima kasih, selamat malam. Foto sih. Dan malam hari ini kita memang sengaja tidak diperkenankan bicara politik.
karena di pembukaan membuka pameran yang sangat meriah. Betul nggak? Tidak dicabut. Jadi malam ini adalah puncak karier saya sebagai pembuka pameran. Pameran memperingati 100 harinya teman kita semua, Pak Pemukik. Sepertinya Pak Pemukik ini masih ada di antara kita. Ibu Pemukik dan keluarga, Romo Sibu dan seluruh jajaran, antara budaya, para hadirin sekalian, teman-teman seniman, pemerhati seni, dan semuanya hadir di sini. Pak Pekik ini memang meninggalkan kenangan demikian banyak. Saya kira untuk mengenang Pak Pekik tidak cukup satu malam ini. Ya, saya hanya ingin bercerita tentang kenangan-kenangan terakhirnya bagi kita, bagi saya terutama sangat membekas. Karena terakhir Pak Pekik mengunjungi suatu pameran, yaitu pameran di OHD Museum. Kelihatannya baru kemarin, padahal itu sudah 1 Juli yang lalu, ketika pembukaan pameran Nasirun. Nasirun sangat beruntung. Nasirun ada di sini enggak? Ron, kamu harus terima kasih. Ya, kamu ini juga mendapat berkah yang luar biasa. Ayo ke sini, Ron. Ron. Sini, Ron. Saya juga masih ingat ketika Pak Pekik itu waktu meluncurkan bukunya di sini. Sini, Ron. Anda ini juga terberkati. Pameran, pembukaan pameran terakhir yang dihadiri Pak Pekik adalah pameran Anda di OHD Museum. Nah, karena itu, makanya pamerannya itu kita undur. Dan itu mendapat berkah dari Pak Pekik sehingga pamerannya sukses luar biasa. Semua yang datang itu sangat memuji. Dan semua yang belum melihat, mudah-mudahan akan ke OHD Museum untuk dia. Saya juga sangat terharu mengingat hampir 5 tahun yang lalu ketika Pak Pekik itu menghadiri ulang tahun saya ke-80. Di namanya Pak Pekik itu waktu tampil secara gemilang sebagai tawanan KPK dengan pakaian KPK, dierek, diborgol, dan dipecutin sama cucunya. So, membuat seluruh audiens semua tidak bisa menahan ketawanya. Yang pada waktu itu juga dibarengin juga sama Ibu Kartika yang juga tampil dengan gemilang. Masih ingat, Ron? Iya, iya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pameran ini langsung dibuka enggak? Romo, mari. Ya. Oh, di belakang saya. Oke, sebentar lagi kita akan membuka bersama-sama dulu. Ya. Tet, Pak. Saudara Butet. Romo Sindu, kita akan buka bersama-sama pameran 100 hari dari Joko Pekik. Pak Edi Suryo, oke, kita akan katakan membuka pameran besar. Ama Ibu Joko Pekik, Ibu Joko Pekik, silakan. Ini adalah seremonial pembukaan dengan berjalan berurutan ya, Bung Adit. Yoi. Ya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah melangsungkan acara ini. Ya. Dan setelah acara pembukaan.